Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa kembali bersama Arsaka Bonsai Art Channel. Kali ini kita akan tampilkan beberapa inspirasi bonsai Ulmus parvifolia. Berikut inspirasinya. Ulmus atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan elm, Ulmus parvifolia ini merupakan jenis tanaman berkayu keras dan daun bergerigi. Pohon ini sangat populer untuk dijadikan sebagai pohon hias karena keanggunannya dan juga sangat bagus untuk dijadikan sebagai bonsai. Selama abad ke-19 dan awal ke-20 banyak spesies dan kultivar juga ditanam sebagai pohon hias jalan, taman, dan taman di Eropa, Amerika Utara, dan bagian belahan selatan, terutama Australasia. Beberapa pohon ulmus dapat mencapai ukuran dan umur yang panjang. Pohon-pohon ini tumbuh subur dan tersebar di sebagian besar belahan bumi utara, mendiami daerah beriklim tropis dan pegunungan di Amerika Utara dan Eurasia, dan juga Indonesia. Di kalangan penghobi bonsai, pohon ini sangat terkenal karena memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya kayunya yang keras berwarna coklat tua kehitaman dan daunnya bisa sangat kecil, khususnya untuk jenis ulmus mikro. Terima kasih sudah menonton Arsaka Bonsai Art Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa update konten terbarunya setiap minggunya.